Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Juno, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Cilegon. Hari ini kita melakukan simulasi kesiapsiagaan penanganan pasien terduga infeksi novel coronavirus. Selain simulasi, tentu saja ini juga sebagai sebuah edukasi atas satu keadaan darurat massal yang selama ini kita kenal dengan wabah novel coronavirus, yang tentu saja sangat mungkin kondisi ini terjadi di mana-mana, termasuk di lingkungan lembaga pemasyarakatan kelas 2 Cilegon, utamanya pada tahanan atau narapidana yang baru masuk ke lapas Cilegon. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Polres Cilegon mau ngantar dua tahanan. Siapa? Langsung ke register, Pak, ya. Diduga terinfeksi virus corona, saya akan tunggu ke Mas Gita ya. Terima kasih, Pak. Pak Deden, izin kalau tahanan ini ke ruang isolasi. Virus corona yang kita ketahui dari Wuhan, gejala yang paling gampang kita ketahui adalah panas, demam, batuk, sampai dengan sesak.
bila kita temukan pasien dengan gejala flu atau rekan atau teman kita flu dan ada riwayat kontak, satu, dia berkontak dengan pasien yang diduga corona, dia habis berkunjung ke pasien kesehatan yang merawat pasien corona, atau tiga, dia ke pasar hewan yang diduga terpapar virus corona, maka pasien tersebut atau kerabat ataupun teman atau siapa dapat kita anjurkan untuk mendatangi fasilitas kesehatan setempat, baik itu rumah sakit ataupun puskesmas. Di sana dilakukan screening apakah pasien ini masuk dalam kategori pemantauan ataukah pengawasan, yang bila masuk ke pengawasan maka pasien akan dirujuk sampai dengan ke rumah sakit selanjutnya.